Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di Jumat berkah ini, Mimin ada informasi mengenai perolehan sementara Jumat 1 September 2023 untuk perolehan sementara kategori Best Couple ya di Infotainment Award SCTV. Untuk kategori Best Couple, Lesti Kejora unggul dari Rans ya para sahabat. Boleh kita lihat nih perolehan sementaranya. Untuk Leslar 41,263, sementara Rans 26,223. Dan mudah-mudahan konsisten ya Leslar menang di Best Couple. Kemudian juga untuk perolehan sementara di kategori Gorgeous Mom, Ria Ricis masih memimpin ya, atau masih unggul dari Bunda Lesti. Tipis banget. Untuk Ria Ricis 233,221, sementara Lesti Kejora 225,846. Tuh tipis banget bedanya ya. Kemudian juga perolehan sementara dari Gorgeous Baby ada Ryanza. Ryanza unggul tipis juga nih, satu poin saja di para sahabat dari Abang L. Untuk Ryanza 68,811 dan Abang Al-Fatih 67,354. Ryanza 68, Abang L 67, tipis banget ya. Kemudian untuk perolehan sementara Lesti Kejora di Most Sporty Celebrity unggul dari kakak Rizky Billar. Untuk Lesti Kejora 47,372, sementara kakak Rizky Billar 42,92. Kalau bisa pilih kakak Rizky Billar di Most Sporty ya para sahabat. Kemudian untuk perolehan sementara Celebrity of the Year, Lesti Kejora unggul dari Nagita Slavina. Bunda Lesti Kejora 37,593, sementara Nagita Slavina 26,767 nilai atau perolehan sementaranya. Kemudian juga untuk kategori Gorgeous Date, perolehan sementara Rizky Billar unggul dari Raffi Ahmad. Dengan untuk kakak Billar 30,449 dan Raffi Ahmad 23,841. Langsung ada komentar ya dari Novel Adimas. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan Leslar borong piala. Dan pastinya kita semangat terus untuk mensupport dan mendukung Lesti dan Rizky Billar di berbagai kategori. Mudah-mudahan Leslar bisa borong piala ya. Dan bismillah sampai batas akhir kita gempur terus sampai Leslar borong piala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya, jangan lupa nonton vlog Leslar Entertainment di mana vlog ini mengandung kekiutan ya para sahabat. Pokoknya kita nunggu vlog selanjutnya dari Leslar. Lesti dan Rizky Billar JJS mengajak Abang L. Abang L pun di depan ya para sahabat. Ternyata Abang L lebih nyaman di depan nih. Sampai Abang L gak mau turun ya pas udah nyampe. Wah wah, si Abang pintar banget.
Kemudian juga ada unggahan saat Abang L di sekolah ya para sahabat. Mungkin kalau hari ini Abang L izin dulu karena Abang L lagi di Bandung bersama pandanya. Karena mau ada acara fashion show ya. Kemudian juga ada kabar dari Indosiar di mana Lesti Kejora duet bersama Kir King asal Filipina trending 1. Sementara duet bersama Dr. Iqbal trending 3. Wow, keren ya, sudah bisa trending 1 di Indosiar. Trending 1 dan trending 3 luar biasa. Lesti Kejora, the queen of trending. Langsung ada komentar dari Mega308. Trending 1 dan trending 3, Bunda Lesti membawa berkah. Gimana kalau semuanya di up nih, kayaknya trending semua tuh. Semoga keluarga Leslar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua juga. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan di Jumat berkah ini apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, hari ini jangan lupa ya akan ada fashion show pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Ini tempatnya yang akan dijadikan fashion show guys di Rehearsal Senjana. Wah, ini benar-benar keren banget ya, tempatnya bagus. Dan tempat ini berada di Geraha Manggala Siliwangi. Ini free entry ya para sahabat, terbuka untuk umum. Kemudian juga ada Pertama GR Ford Senjana. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Lesti dan Pilar hari ini fashion show-nya dilancarkan. Karena Bunda Lesti Kejora ini menjadi special performer di grand opening Senjana Ayung Berinda. Ini dia GR-nya, keren. Udah gak sabar ya, kira-kira Lesti Kejora dan Rizky Billar akan mengenakan baju adat apa nih? Temanya wedding ya. Dan sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.